Halo Miss Lydia, nama saya Venancius dari kelas 4 Araba, sekolah Dharma Bangsa. Hari ini saya akan menerangkan langkah-langkah membuat gambar 3 dimensi. Kebetulan sekali barang yang saya sukai di rumah adalah kursi. Baiklah, sebelum kita menggambar, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya seperti kertas HPS, pensil 2B, spidol hitam, dan penggaris. Kita juga bisa menyiapkan penghapus dan pensil. Langkah pertama adalah mengambil kertas dan melipatnya menjadi 2 bagian. Langkah kedua yaitu kita membuat sandaran kursi, 3 jok kursi, 4 kaki-kaki kursi menggunakan pensil 2B dan penggaris. Oh iya, kita harus menggunakan penggaris agar rapi. Langkah kelima yaitu membuat garis tipis bentuk segi 4 di bawah kursi. Langkah keenam yaitu mengarsir bagian dalam kotak. Kita bisa menebalkan sandaran kursi, jok kursi, kaki-kaki kursi dengan spidol hitam. Langkah terakhir untuk menimbulkan efek 3 dimensi, saya harus mencari sudut yang tepat. Demikian presentasi dari saya tentang bagaimana kita membuat gambar 3 dimensi. Terima kasih.